puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia gelar aksi damai di halaman kantor DPRD Kota Payakumbuh Selasa siang. Aksi damai ini dilakukan dengan cara membacakan orasi dan tuntutan secara bergantian. Para mahasiswa menuntut untuk menyelamatkan Indonesia dengan mendesak pemerintah segera keluarkan peraturan penunjukan pejabat kepala daerah, mendesak pemerintah jamin kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan penyelenggara pemilu dan pilkada 2024 mendatang, serta mendesak pemerintah larang segala upaya pelegalan LGBT. Selain itu, para mahasiswa juga mendesak pemerintah laksanakan vaksinasi halal untuk umat Islam, mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin guna tangani penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak, dan mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pemerintah India. Aksi damai mahasiswa tersebut diterima langsung oleh dua orang wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armin Faindal dan Wulan Denura, serta beberapa anggota DPRD lainnya, yakni Opet Nawati, Muhammad Rida, Afrizal, dan Dato' Munti. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, DNI TV.